Utara, Muara Teweh. Madrasah Tsanawiyah Negeri Barito Utara berdiri pada tanggal 16 Maret 1978 di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah Tsanawiyah Barito Utara mempunyai banyak fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran. Di samping itu, terdapat beberapa ekstrakurikuler dan intrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Mau tahu apa aja? Yuk ikutin lebih lanjut! Untuk ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Barito Utara antara lain Pramuka dan PMR. Dalam bidang olahraga, voli, basket, futsal, badminton, dan tenis meja. Dalam bidang bela diri terdapat karate dan pencak silat. Dalam bidang keagamaan ada hafsyi dan tilawah. Dalam bidang kesenian, menari, jurnalis, dan fotografer. Dan intrakurikulernya yaitu English Club, Arabic Club, dan MIPA Club. Di tempat ini kami dibimbing. Di tempat ini kami dididik. Agar menjadi anak yang bermoral dan bermartabat. Latch myself out of your space, far away until the distance passes.